bersamamu, Dude Alisa dan Donita Adinugroho. Lalu seperti apa pasangan Dude Alisa jalani syuting di bulan Ramadan? Benarkah Alisa harus meninggalkan buah hati di rumah? Lantas seperti apa kebahagiaan Donita, syukuran 4 bulan kehamilan dan ulang tahun Adinugroho yang ke-37? Lantas bagaimana dengan kisah Ramadan Boy Hamzah yang sibuk syuting namun tetap menyempatkan diri pulang ke rumah demi berbuka puasa bersama keluarga? Seperti apa pula jika Mpo Ati yang sudah hampir kepala 6 belajar mengaji pada Ustadz Ujai di tengah sibuknya syuting?